hari yang indah, kita harus bergotong royong dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Selalu bersyukur dan saling berbagi kasih sayang kepada sesama. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita semua untuk tetap rendah hati, bersyukur, dan optimis menghadapi tahun 2021. Kita semua berharap situasi pandemi COVID-19 ini dapat segera selesai, dan percayalah, mukjizat itu nyata. Mari bersama kita berdoa dan berusaha di tahun 2021 kehidupan kembali berjalan normal. Semoga di tahun 2021 kita semua selalu diberkati dan diridhoi, selalu sederhana serta membawa sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Semoga damai Natal dan tahun baru 2021 membawa terang dan harapan untuk kita semua.